Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Hadisul maqtu, ini hadis maqtu hampir sama dengan hadis munqati, walaupun ada memang ulama menamakan hadis maqtu munqati, tapi itu enggak masyhur ya. Seperti ada yang mengutip ya, Imam Syafi'i ada mengatakan, Imam Daruqutni pun katanya beliau juga termasuk yang mengatakan bahwasannya ada hadis maqtu disebut juga dinamakan dengan hadis munqati. Tapi setelah itu ya para ulama muhadisin memberikan keputusan tentang istilah-istilah dalam hadis ya, bahwa hadis maqtu berbeda dengan hadis munqati. Ya, hadis maqtu berbeda dengan hadis munqati. Nanti insyaallah akan kita bahas tentang hadis munqati. Mungkin sedikit ya tentang perbedaan hadis munqati ada hadis maqtu. Hadis maqtu itu adalah sebagian daripada sifat matan, sebagian daripada sifat matan. Jadi matan hadis ini dari maqtu, dari tabi'in atau orang yang di bawahnya, atau orang yang di bawahnya para ulama. Jadi memang matannya itu adalah perkataan seorang tabi'in. Kalau hadis munqati itu adalah sebagian daripada sifat sanadnya. Sifat sanad, sanadnya ada yang keputus, walaupun dia itu umpama disandarkan marfu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kepada sahabat mauquf namanya, ataupun kepada tabiin maqtu namanya. Jadi kalau begitu hadis yang maqtu itu sanadnya bisa munqati ya. Kenapa bisa terputus mama gitu ya. Karena yang namanya munqati itu adalah sifat daripada sanad ya. Kalau maqtu sifat daripada matan, siapa yang mengucapkan. Kemudian maqtu ya, karena dia itu adalah sifat, sebagian sifat daripada matan hadis, artinya siapa yang mengatakan, dia adalah yang mengatakan adalah seorang tabi'in atau orang yang di bawahnya. Maka nanti hadis maqtu ya itu bisa ada kalanya hadisnya sahih ya, bisa ada kalanya dia hasan, bisa ada kalanya dhaif. Artinya dilihat, kalau dilihat dikaji dari segi sanadnya benar apa kagak ya, benar enggak dari sini nih. Tapi ulama jarang mengkaji itu ya, para muhadisin.
Nanti ada kajian yaitu bahwasannya hadis maktu ada yang sifatnya kauli, ada yang sifatnya fi'li, ada yang sifatnya takriri. Ada yang sifatnya kauli, yaitu sifat perkataan seorang sahabat. Ada yang sifatnya fi'li, yaitu tentang perbuatannya sahabat, tabi'in. Saya ulang, ada yang sifatnya kauli, yaitu tentang perkataan seorang tabi'in. Ada yang sifatnya fi'li, yaitu tentang perbuatan seorang tabi'in. Maktu nih ya. Ada yang sifatnya takriri, yaitu tentang pembolehan, takriri, dibiarin aja, enggak melarang, tidak menyuruh. Seperti ada sebuah perkataan Imam Hasan Basri, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Salli wa alaihi bid'atuhu." Salatlah engkau dan atas dia menanggung kebid'aannya. Ini namanya ya hadis mauquf qauli. Perkataan seorang seorang tabi'in. Munqati ya itu karena dia itu adalah sifat daripada matan hadis ya, matan sifat daripada sanad hadis ya, sanad hadis yaitu pemberian sifat terhadap sanad sebuah hadis. Hadisnya ini munqati, kenapa? Karena ada yang terputus. Bisa ada kalanya dia di dalam hadis yang munqati, dia hadis yang dhaif pastinya ya. Bisa dia itu hadis yang marfu ya. Hadisnya marfu tapi sanadnya munqati ya. Disandarkan memang kepada Nabi tapi setelah dinilai ada yang terputus. Maka dia menjadi dhaif. Jadi hadis marfu itu ada yang dhaif, ada yang ya hasan, ada yang sahih. Begitu pula hadis mauquf. Hadis maktu, cuma orang lebih banyak mengkaji dalam hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi. Jarang kita melihat kajian maktu ataupun mauquf. Hasankah dia, sahihkah dia, dhaifkah dia. Kebanyakan yang dikaji tentang hadis marfu yaitu sebuah matan yang dikeluar daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وما لتابع هو المقطوع. Dan sesuatu hadis litabi'in, bagi tabi'in huwal maqtu, yaitulah namanya hadis maqtu. Maqtu artinya diputus, terpotong, qata'a yaqta'u, terpotong. Kenapa terpotong? Karena terpotong, terputus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan Rasul, tapi perkataan tabi'in. Ya. Ada ulama mengatakan bahwasanya hadis ini enggak bisa dijadikan hujah. Walaupun satu ulama ada yang mengatakan bahwasanya perkataan tabi'in bisa dikatakan hujah. Wa ma ay wal matnu alladhi udifa li tabi'in, dan matan yang disandarkan kepada tabi'in, artinya matan itu dikatakan oleh seorang tabi'in. Seperti Imam Hasan Basri, seorang tabi'in terkemuka, terkenal dengan kesufiannya. Beliau pernah mengatakan, "Salli wa alaihi bid'atuhu." Salatlah engkau dan atasnya menanggung kebid'aannya.
Wa kadza min mandunahu qaulan aw fi'lan haitsu khala an qarinatir rabbi wal waqfi. Wa kadza, dan begitu pula mandunahu, orang yang di bawah tabi'in, yaitu para tabi'in, tabi'in. Para siapa? Tabi'in, tabi'in. Kemudian juga para ulama-ulama a'immatul madzhab. Ya, umpama Imam Syafi'i. Nah, itu tergolong dengan maktu'. Ya. Biasanya disebut dengan asar. Kita lebih kenal dengan disebut dengan asarul ulama. Biasanya begitu. Dalam kitab-kitab disebutnya biasanya ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi, kemudian asarul ulama. Bahasanya enggak dibilang hadis maktu, enggak. Tapi asarul ulama. Wa kadza man dunahu, begitu pula orang yang ada di bawah tabi'in. Qaulan aw fi'lan, baik bentuknya perkataan ataupun perbuatan. Haitsu khala an qarinati rabbi wal waqfi, sekira sunyi daripada qarina, ya, daripada qarina, petunjuk rafi, petunjuk marfu wal waqfi, petunjuk mauquf. Sekira enggak ada itu yang menunjuki bahwasannya hadis ini marfu, hadis ini mauquf. Iya. Umpama tentang masalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Ya, ulama mengatakan kalau sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an itu hadis, ya, adalah marfu. Dihukumi marfu. Kenapa? Karena enggak bisa ditakwil ke mana-mana. Ayat Al-Qur'an itu turunnya ketika ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tentang sesuatu, ya, perkataan-perkataan yang tidak ada tempat akal untuk menerimanya kecuali itu semua adalah hadis marfu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maqtu', dialah namanya hadis maqtu'. Amma in kana fihi muqarinatun, adapun jika ada pada hadis itu qarina, satu petunjuk, satu indikator terdulu yang menunjuki petunjuk itu, indikator itu menunjuki ala rafi fa marfuun hukman, menunjuki atas rafa, menunjuki atas marfu, hadis marfu fa marfu, maka hadis itu hadis marfu hukman, secara hukum itu hadis marfu. Ya, seperti tadi ya, tentang hadis-hadis tentang turunnya ya ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Au qarinatun tadullu 'alal waqfi wa mauqufun, atau ada satu qarinah yang menunjuki dia atas hadis mauquf, mauquf fa mauqufun, maka itu hadis mauquf, yaitu perkataan sahabat. Kaqauli rawi, seperti perkataan seorang rawi, seorang yang meriwayatkan hadis, an tabi'i, dari seorang tabi'in. Jadi dia ngeriwayatin suatu hadis dari seorang tabi'in. Apa dibilang? Minas sunnati kaza, daripada sunnah ini. Jadi kalau dia mengatakan minas sunnati kaza, maka ini adalah ya yang sahih, annahu mauqufun, hadis ini mauquf. Berarti hadis ini dari seorang sahabat, perkataan sahabat. Tapi kalau saya mah lebih percaya perkataan sahabat tabiin daripada percaya daripada perkataan profesor, ya. Lebih percayaan perkataan tabiin daripada perkataan profesor, karena paling afdal kurun, kata Nabi, qarni summa allazi yalunahum summa allazi yalunahum summa allazi yalunahum, paling afdal kurun, paling afdal masa, ya,
para ulama, manusia-manusianya semua adalah masaku, kata Nabi. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Santai.